Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pemirsa dan juga pendengar RRI Net Obrolan Budaya dimanapun berada, tentunya bersama saya Arman dan juga ada rekan saya Dharma. Tentunya untuk di kesempatan kali ini di program Obrolan Budaya RRI Net Melabu, kita mengangkat dan juga mengulas terkait mengenai Hikayat Aceh, Dharma. Iya Arman, dan juga untuk pendengar, karena acara kita ya yang pastinya salam jumpa di Obrolan Budaya RRI Net Melabu. Untuk saat ini kita bincang-bincang seperti yang telah tadi Arman ya informasikan kepada penonton dan juga pendengar kita. Ini kita bincang-bincangnya santai aja ya kan, tentang Hikayat Aceh itu seperti apa. Betul. Nah seperti Arman, ini juga penonton juga sudah ini ya, sudah tahu bahwasanya siapa di sisi kanannya kita. Ada dua narasumber yang begitu gagahnya. Betul nah, sekali. Yang terlebih dahulu kita sapa ini bersama Bapak Saleh. Beliau dari MAA Aceh Barat bidang hukum dan adat. Betul. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kita bincang-bincang untuk saat ini. Dan Arman, ini penonton kita ya yang pastinya bertanya juga nih, gagah sekali narasumbernya. Betul. Gitu ya, dengan bajunya ini safari gitu ya, tapi seperti gagah khasnya Aceh itu baju adat Aceh. Baju adat Aceh Pak ya. Yeah. Terus barangkali juga penonton kita tidak begitu kelihatan ada brosnya. Nah, ini yang memaniskannya tuh ada bros yang bermotifkan pintu Aceh. Pintu Aceh. Iya, ini juga luar biasa. Ikon dari sekali. Aceh ya. Ikon dari Aceh. Kita lihat juga dari peci ya. Atau bahasa kupia. Aceh itu kupia. Seperti itu nih juga motifnya dari pintu Aceh. Pintu Aceh. Nah, kalau untuk narasumber kita yang kedua Arman, ada Syekh Hasan Lampuraya, Dharma dan juga pemirsa RINET bersama Syekh Hasan tentunya nanti akan membawakan penampilan Hikayat Aceh tentunya Dharma dan juga pendengar serta pemirsa RINET. Dan Dharma dan juga pemirsa, nanti juga kita akan sama-sama menyaksikan di program Hikayat Aceh Obrolan Budaya untuk kali ini beberapa penampilan nanti akan di ditampilkan bersama Syekh Hasan. Namun sebelumnya kita coba sapa dulu Syekh Hasan. Assalamualaikum Syekh Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Arman, kabarnya nih? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini Arman kalau kita lihat ya, perpaduannya antara hitam merah. Hitam merah ya. Ini juga coraknya juga untuk penonton dan pendengar kita. Kalau pendengar tuh pasti bertanya-tanya, kalau Syekh Hasan bajunya motif apa ya? Terus warnanya apa ya gitu. Kalau penonton kan udah jelas ya. Betul, betul. Bisa menyaksikan langsung kostum yang digunakan oleh Syekh Hasan sendiri. Nah, ini kan kostumnya untuk pendengar dan juga penonton obrolan budaya RRI Net Melabu. Ini kostum berwarna merah, motifnya juga Aceh, ditambah juga dengan songket yang perpaduannya juga merah pasti punya lambang-lambangnya nih. Kalau warna merah kalau kita orang Aceh tuh pertanda artinya apa tuh Syekh Hasan? Ini kalau saya pakai ini baju merah ini karena saya nih orang bawa cerita hikayat ya kan. Jadi kalau hikayat ini jadi dalam sejarah ini seorang raja adalah meninggal dengan keluar darah. Nah, makanya raja meninggal. Jadi disesuaikan darah dengan baju saya. Gitu aja. Makanya kayak harus kita pakai baju merah. Oke. Okay. Dan jelas waktu nampak sama penonton, jadi jelas bajunya. Iya. Nah, kalau Syekh Hasan penampilan di Hikayat Aceh ini kan apakah memang untuk kostum sendiri khusus harus berwarna merah atau ada beberapa baju lain yang biasa dipakai untuk penampilan? Iya. Jadi memang kalau di mula-mula saya bawa cerita ini, yang pertama ya harus baju ini. Jadi nanti kalau ceritanya sampai ke mana, misalnya sampai ke putri, harus pakai baju putri. Nah, ini bajunya. Disesuaikan. Disesuaikan. Itu penonton. Ini. Oh, itu bajunya kebaya ya? Iya, ini ya.
penonton dan pendengar. Di sini tuh ada banyak ya peragaan nanti. Betul. Yang bisa disaksikan oleh penonton RRI Net dan juga pendengar kita. Ada kebaya, ada ayam juga, terus ada pistol-pistol juga. Pistol-pistol juga. Tapi ya, untuk pendengar jangan kaget kalau penonton udah tahu nanti lihat dari kejauhan pistolnya, ah ternyata mainan gitu ya, bukan pistol beneran gitu, pistol mainan. Iya. Dan juga banyak yang lain ya Arman ya. Betul sekali. Dharma dan juga kedua narasumber kita ada Pak Tengku Soleh dan juga ada Syekh Hasan Lampuraya di program Obrolan Budaya. Dan pemirsa RRI Net, kita masih banyak mengulas satu jam ke depan tentunya Dharma ya. Seperti apa dan juga sejarah apa yang tentunya Hikayat Aceh ini menjadi salah satu budaya kita di Aceh Barat untuk kali ini. Dan juga kita banyak berbincang nanti bersama Tengku Soleh juga ya. Beliau dari Majelis Adat Aceh bidang hukum adat. Dan nanti juga beberapa hal yang mungkin kita akan tanyakan terkait mengenai Hikayat Aceh. Baik, Dharma. Dan sepertinya Arman masih ini ya. Arman sendiri seperti apa nih sebelum kita nanti bincang lebih jauh lagi bersama dua narasumber kita yang paham akan sejarah dari Hikayat Aceh. Nah, kalau Arman sendiri kan kita hari ini memang kita presenter, tapi kita penyiar di program 1 juga sekali. Ini kita hadirkan ya. Arman ingat enggak? Pendengar RRI itu pasti nggak asing lagi. Kalau Cik Hasan itu tampil di RRI, hadir di RRI program 1 itu setiap malam apa coba? Rabu malam Kamis tentunya. Rabu malam Kamis. Pukul benar, 20 ya? Sampai pukul 21. Iya. Di Pro 1 ya, Cik Hasan. Iya, di Pro 1. Tapi kalau Arman sendiri nih, kita kan sama-sama orang Aceh kan? Arman orang Aceh kan? Orang Aceh. Aceh. Tentunya lah, pasti. Tentunya Aceh, iya. Tapi kalau Arman sendiri, apalagi dengan usia-usia kita masih usia muda gitu ya. Nah, kalau lihat Hikayat ini, Arman senang nggak dengan Hikayat Aceh ini yang apalagi memang kita hadirkan di program satu? Pasti, pasti. Biar penonton kita juga tahu. Pasti, karena memang gini Dharma, secara luas begitu ya. Karena kan Aceh ini kan banyak budaya gitu. Betul. Budayanya kan bermacam-macam dan memang Aceh kaya, ya? Kaya dengan budaya begitu. Salah satunya Hikayat Aceh yang kita tampilkan untuk hari ini merupakan salah satu budaya yang harus kita lestarikan begitu. Dan melalui acara RRI Net Obrolan Budaya untuk kali ini tentu memberikan gambaran seperti apa sih Hikayat Aceh itu kepada masyarakat Indonesia, begitu Dharma dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, begitu Dharma ya. Baik, kita langsung saja mungkin Dharma ya dan juga pemirsa RRI Net Obrolan Budaya untuk bincang-bincang kita. Yang pertama mungkin kita ke Tengku Soleh. Iya, tapi Arman sebelum nanti kita bertanya lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi bincang-bincang kita, tapi kita jeda dulu ya. Ngan bismillah jinalong puponong lake ampun. Tiba kang dejalong lake ampun kepada Tuhan. Hiang pujun alam bantiga madegonya. Ne pujun loh odungong kalam lain ni banyan. Curga nuraka ne pujun anga arah bang Lawan ke unguti. Banun nabi ditinan pungun jangan. Ne pujun Hai bang lawan ngong malam ane pujuh ang adam ulah wanti di awah ne pujuh nak ngape hai bang lawan itu lam ne pujuh agam ulah wan namang ondara ne pujuh la hai bang lawan ondakan domalahan bahatan atola made gunya. Oh kali puja tanya tiro hadarat ke Nabi Muhammad telah uta baca tamu telah ke janjungan uka kemudian rakyat palanga oleh ke Nabi yang ketepat oleh yang mahat bantu keluarga oleh ni banyan bang mana ke gugure yang wi elume di dalam odada
Oleh kegurai kemadengan ku berlapang kubu urang nyan dua uhra duda nangro aki girat biro ketumpan dalam ciruga lumbu talum je kura kan tahaban je timulah mengambaran ye tuhan ngan muda je bayi ke di timu hai de ku atau di barat je di oh du ngoram dong kira agama banyu malah menyoti nolong tuan nyo pacehatan wage cenaga do bue talum Allah ampun ke kaum luntuan inangan agam yang logong mulia para pendengar mahalamnya di tino cut bang balung tuan yang tan istimewa kaya ngong ubit wahe wahe tengku ayah ngong ibu putri ngong putra bepanya ratuh kuboku karang olehnya najib bang abalu yang wahai cedera abalu buah jinolong ulang kerana lingam lumpuh abah ibnu abah nyamah lahannya lumpuh jebute cudah bang ibnu abah mah buh tapi ke bahate bahati uroh mari ngam adro jenya ali ngam cahaya ro nyali ngam hai bang e tinan di dapu tiga pudu bu nyali ngam cagaya laju di pegah malade an adro di kunjino malah ob ama ma apu idi ni ba uranya hajan ulungnya emak kene jabungka ono gudi lewat teh cubang di lung tuan itra hati an wahai cedera kujib i jelupi bagadan antu cengatan orang tamung calitra. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net obrolan budaya dimanapun berada, tentu untuk kali ini ya seperti yang telah kita bincang di betul tahap awal tadi Dharma ya, iya, bersama kedua narasumber kita di program obrolan budaya, iya. Dan untuk tema kita kali ini dari RRI Melabu mengenai hikayat Aceh. Betul, kita bangga dan ya hari ini ya Arman. Betul sekali, penonton juga bangga pasti. Mm-mm. Kita yakin yang pastinya baik itu pendengar maupun penonton RRI Net ya, ini kalau cepat-cepat ntar keselibet ini juga pasti bangga gitu karena Aceh ini kaya akan budaya, terutama kita di Aceh Barat, jadi betul bangga sekali. Jadi masyarakat jadi putra Aceh Barat ya, dan juga ya, kita yakin nih Arman, sebelum nanti bincang bersama Tengku Saleh dan juga nanti Ceh Hasan ya, kita bangga. Karena kenapa di luar sana penonton kita dan pendengar kita barangkali ada yang lagi merantau. Jadi dengan melihat kita dengan membahas hari ini tentang Aceh Barat, tentang hikayat Aceh ya, jadi ditambah lihat lagi nih pelataran kita nih, kita ada di Jambo. Ini namanya nih Jambo ya. Kita bincang-bincang kita nih di Jambo. Jambo ini tuh kalau bahasa Indonesianya pondok ya. Pondok. Pondok ya. Iya pondok. Jadi ini dengan angin spoi-spoi. Jadi santai. Makanan kita pun begitu apa? ini beruang suasana Aceh desanya. Kali iya. Gitu ya. Suasana desanya juga terasa Acehnya lebih kental lagi. Yeah. Ada apa namanya nih Pak si hitam ini Pak? Kupi. kalau bahasa kita kupi ya. Jeb kupi. Iya, minum kopi. Karena memang siapapun tamu kita pasti ketemu dengan suguhan-suguhan kopi yang nikmat dari Aceh Barat. Ada goreng pisang, tempe, aduh pokoknya ada biasa. Pepatahnya itu Mbak Dharma. Gimana Pak Saleh? Jadi pepatahnya itu kalau bahasa Aceh, mulia jame ranup lampuan, mulia rekan rajuk ikupi. Luar biasa. Kalau artinya bahasa Indonesia apa Pak? Ketika ada tamu yang kita anggap itu tamu yang merasa perlu kita muliakan artinya kalau di Aceh itu kita beri kopi
pertama sebelum ini sebelum disuguhkan kopi, sebelum disuguhkan kopi kita dulukan diakan ranum gitu. Sirih. Ya. Seperti yang kita jumpai itu sirih masak. Ya, sirih masak. Nah, sekarang ya, kan banyak gitu. Tuh Arman. Betul. Iya. Suka? Dharma makan sirih? Iya, saya suka sirih. Karena sirih itu bagus ya, Pak ya. Betul. Ya, 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 baik, ya. Dharma dan juga pemirsa RRI Net di manapun berada dan juga pendengar Pro 1 di manapun berada. Ya. Dan pembahasan kita di Kait Aceh tentunya bersama Tengku Soleh. Mm-hmm. Beliau dari Majelis Adat Aceh Bidang Hukum Adat yang telah kita memang tadi telah perkenalkan juga kepada pendengar dan juga penonton kita di RRI Net Obrolan Budaya. Nah, mungkin kita langsung saja pembahasan mengenai Hikayat Aceh. Seperti apa sih sebenarnya sejarah dan juga apa yang membuat Hikayat Aceh ini menjadi salah satu adat ataupun kegiatan adat yang ada di Aceh Barat begitu ya. Betul. Baik, Dharma. Seni ya, kesenian gitu ya. Betul. Baik, Tengku Soleh. Ini melihat mungkin tadi kan dibuka dengan penampilan dari sedikit suruling tadi. Iya, betul. Dari Syekh Hasan Lampuraya dan tentu di Hikayat Aceh ini. Iya. Mungkin dari secara garis besar Tengku Soleh dari Majelis Adat Aceh sendiri sejarah timbul ataupun dari hadirnya Hikayat Aceh ini sebenarnya seperti apa nih Pak Tengku Soleh? Sebenarnya ini kita selaku orang Aceh, wabil khususnya kita orang Aceh Barat. Betul. Ya kan, kita perlu mengenang artinya suatu sejarah, karena yang dikisahkan oleh Cik Hasan tadi itu adalah sejarah yang pernah terjadi pada zaman dulu. Yaitu hikayat Sidang Duria. Sidang Duria itu adalah kejadiannya itu yaitu di Melabuh pada umumnya. Kalau dulu itu Melabuh itu kan masih terdiri antara Kabupaten Nagan Raya, Semelu dan Aceh Jaya. Itu dianggap Melabuh Raya. Tiga kabupaten. Tiga kabupaten. Mm-hmm. Jadi kejadiannya itu adalah di Pulau Raga. Yaitu Raga. Di Ulejalan di Kabupaten Nagan Raya. Yang sekarang juga sudah menjadi Kabupaten Nagan Raya. Iya, kabupaten tetangga kita ya. Betul. Nagan Raya. Jadi dari situlah asal muasalnya kejadian yang dikisahkan oleh Cik Hasan tadi yang menyangkut dengan hikayat Sidang Duria. Ya. Jadi dari Sidang Duria itu akan lahir anaknya, nanti akan dijelaskan oleh Cik Hasan siapa-siapa anak Sidang Duria itu. Iya. Ya. Tapi Pak Tengku, ini memang Pak Tengku Saleh kan lebih bagus kita sapanya Pak Tengku aja, Tengku aja. Boleh. Tengku, ini kita kan belum dengar gitu ya hikayatnya, syairnya tuh kita belum dengar. Betul. Tadi kita yang sudah didengar oleh pendengar kita di program 1 dan juga penonton kita RRI Net ini itu seruling ya. Ya betul. Kan seruling itu kan hanya apa tadi irama begitu. Nah, seruling itu kalau dalam bahasa Aceh kita serune. Suling. Iya. Itu tadi kan kalau kita katakan dari yang di itu kan ada dia kan musik gitu ya. Ya betul, bermain betul. Dengan musik. Kalau dalam musik-musik kita lebih dikenal kayak instrumen. Iya, gitu. Ya. Nah, ini kisahnya apa nih Tengku? Begini. Sebelum jadi, kita masuk ke penampilan nanti akan ada syair-syair di hikayat yang akan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini. Jadi suara seruling itu yang perlu kita pahami, memang itu dari bambu, dibuat dari bambu. Akan tetapi orang Aceh itu lebih mengungkap sesuatu itu lebih cenderung kepada perasaan. Jadi kalau zaman dulu itu meniup seruling itu menyampaikan hasrat hati. Ketika kita katakanlah ada sesuatu kita itu mengalami kegagalan dalam persoalan apa saja, itu biasanya orang Aceh kalau dulu itu ambil seruling, duduk di pondok-pondok di persawahan itu sambil menghayati suara suruling itu menyampaikan aspirasinya, mengungkap keperasaannya. Betul. Maka Cik Hasan itu mengawali agenda hikayatnya itu dengan tiupan suruling, artinya membawa perasaan itu mengarahkan
di saat melaksanakan kegiatan syair itu dengan perasaan yang memang betul-betul ekspresinya gitu. Menyentuh gitu ya. Menyentuh gitu. Berarti di situ ungkapan perasaan ya. Ya, betul. Bahagia, betul. Ya. Kecewa, betul, pokoknya betul. Campur aduk. Ya, semuanya di situ gitu. Iya, berarti bisa dituangkan itu ya atau di lewat tiupan seruling tadi. Iya, betul, gitu. Betul. Waduh, betul, di tengah sawah enggak bisa kita bayangkan seperti kita juga nih, ya Tengku ya. Iya, betul, ya, betul. Kan, betul. Iya, iya, iya. Penonton kita pasti kepingin nih seperti kita nih. Aduh, asik ya ngobrol seperti di saung gitu ya. Dan juga untuk pendengar ini juga jangan berkecil hati. Ya, betul. Walaupun tidak bisa melihat kita, tapi bisa mendengarkan siaran di program budaya ya, obrolan budaya ya, dengan topik kita Hikayat Aceh. Mm-hmm. Nah, ini kan juga tidak ada bedanya, Arman. Betul, ya. Betul. Baik. Dan Dharma dan juga Tengku Soleh tadi pertama kan telah kita tanya tadi bersama Syah Salampuraya. Ini kan corak bajunya kan melambangkan pintu Aceh dan juga warna yang kental dengan warna merah begitu. Yeah. Melambangkan darah tadi kan. Betul sekali. Yeah. Kata, tapi di sini ada terlihat ada tiga warna ya. Kalau kita melihat sendiri dan juga pemirsa Airinet, ada warna merah, hijau dan juga kuning begitu. Betul, betul. Nah, kalau dari majelis adat sendiri, majelis adat Aceh sendiri, tiga warna ini ataupun memang ada logo tertentu warna yang memang di Aceh sendiri seperti apa filosofinya nih Tengku? Begini, walaupun sekarang kita lihat pencerminan yang digunakan kostum oleh Cik Hasan itu memadukan suatu paduan warna. Iya. Tapi itu tidak terlepasnya dari ketentuan simbol adat. Iya. Seperti yang ada di baju saya. Seperti yang melekat di kostumnya ya. Iya, betul. Di pakaiannya. Jadi boleh pemirsa yang bisa mendengarkan Radio Net bisa menyaksikan bisa kita. Menyaksikan yang bahwa simbol adat itu ada empat warna, warna baju warna kain yaitu hitam, hijau, kuning dan merah. Iya. Jadi ada empat. Ada empat, betul. Ya. Itu ada filosofinya gitu. Kalau filosofi dari warna merah, benar nggak tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Cik Hasan sendiri, itu melambangkan darah. Iya. Yeah. Kalau untuk kuning, hijau, dan juga hitam ini seperti apa? Sedikit lagi saya tambah penjelasan dari Cik Hasan tadi. Yeah. Beliau sudah mengatakan yang bahwa warna merah itu adalah filosofinya darah. Iya. Yeah. Tetapi itu benar. Akan tetapi yang perlu saya tambahkan lagi, darah itu bukan darahnya maksudnya orang meninggal, tetapi makna darah itu darah yang berkobar, berkobar itu keberanian. Yeah. Karena yang memegang lambang warna merah itu adalah sosok ulama. Ketika ulama itu mengumandangkan sesuatu firman Allah itu membuat hati kita menggema, berkobar. Ketika dulu ketika ulama itu kepingin menginstruksikan untuk melakukan peperangan itu dengan suara yang menggema, artinya membakar semangat itu, makanya semangat itu melambangkan warna merah gitu. Iya. Gitu, Mbak. Baik, itu kalau untuk warna merah. Warna dari warna merah. Betul. Sedangkan warna hijau. Warna hijau itu adalah salah satu pencerminan antara paduan antara umara dan ulama. Umara dan ketika paduan ulama dan umara itu sudah bersatu, artinya negara itu aman, nangro itu bisa nyaman. Ada seperti kata pepatah yang mengatakan ketika tapagi lampuh dengan kawat, tapagi nangro dengan adat. Nah. Artinya ketika mereka ini antara ulama dan umara ini tidak bersatu, akan hancurlah daerah tersebut ataupun negara tersebut begitu. Jadi ini berbentuk suatu filosofi gabungan antara umara dan ulama, makanya warna hijau. Warna hijau. Iya, betul. Nah, kalau sedangkan untuk warna kuning sendiri nih, gimana Tengku? Kalau warna kuning itu adalah warna yang sering digunakan oleh tokoh-tokoh adat. Tokoh-tokoh. Itu makanya warna kuning, karena kuning itu melambangkan ciri khas adat.
adat. Nah, ya. Maka kalau zaman dulu itu tidak sembarangan orang menggunakan warna kuning. Betul. Ya. Karena itu ada risiko dan tanggung jawabnya gitu. Hmm. Ketika kita bukan garis keturunan dari raja, ya. Bukan kita dari jabatan seseorang orang yang dipentingkan, kita menggunakan warna kuning itu langsung kita itu diminta pertanggungjawaban ya. Gitu. Ada denda gitu, bisa ya? Jadi. Betul. Tapi itu dulu Pak ya. Itu dulu kalau sekarang mungkin ya. Sudah bebas dengan warna kuning, siapa aja boleh pakai. Betul. Iya, tapi Pak ini sedikit penonton kita ya, penonton dan juga penonton dan pendengar kita di Program A1. Iya, betul. Penonton kita yang menyaksikan kita melalui obrolan budaya RRI Net Melabuh ini. Iya. Nah, sedangkan kalau untuk tadi kan kata Bapak, zaman dulu kuning itu kan tertentu. Iya, betul. Nah, ini tertentunya misalkan seperti kan kita nih lihat orang Aceh asli itu ya. Betul. Ada Teku, Cut, ya, atau Saripah, Said. Ini yang seperti apa pada zaman dulu yang bisa menggunakan atau memakai warna kuning ini, Pak? Yang menggunakan warna kuning itu adalah garis keturunan raja, yaitu yang sering kita lazim kita dengar sekarang adalah teku. Nah, bukan Said. Kalau Said itu adalah garis keturunan daripada sahabat Rasul dan keturunan Rasul gitu. Beda dia kategorinya. Iya. Baik Dharma, baik, dan aman. Juga penonton RRI Net obrolan budaya untuk kesempatan hari ini tentunya. Mungkin kita dengarkan dulu penampilan bersama Syekh Hasan, Lampuraya, dan juga seperti apa sih sebenarnya para penonton RRI Net obrolan budaya. Mungkin dari teknik IKN Aceh, mungkin dari penonton kita ingin menyaksikan langsung penampilan dari Syekh Hasan Lampuraya. Silakan. Iya. Ama ba'du demang odudong abalung puwa binu abah ma ba'ti malam bang ngantuan putra mari ngamadrong binu angang abah ma ibnu abah pegah abah madrong hajat jaran to. Oh anak Tuhan kening buka ibnu angang abah di buka mari ngong pogomang maaf ini malah nyekelung tuangan jadi anu agam emak kene di bungkang kene meranto lungnya unang kau di ogo ada jut beto emak ban cita cita tilama ku jama tila tila malu Otu uanto ma buji uba mara uba yanga menan kudikun de anu agam ba matanyan dikun uba ma abang gudung de putra lingam ba matanyan dijaho iman ta putra alingam bang tinan tinan dihida anga angapu dengan penduk buhu ileh ngamang ngadang Allah anu mantap makna digaulah enak nak dua letak dak dijati tro nu nak tinggal dua jadi makna jidak ti tro ba uronyo nu kena kabungkang hak untuk nilong ti tro du di muni ka nu kelong yo ke hi ka anu anang Allah na Inang agam cipta nung lain putih licin cipta nung kata katu jodot dilong nung tidak
Kamu jangan tahu untung ke onu mau menangku di kundek putranya lingam di anu agam alunya di bak bapa aku di bak bodu laju omang atangan di anu agam jatuh mang abang ngapang ujung menigo ujino liru yang jeje anu agam jin jatuh mah bapa he jamu majago la jino dah mengampadu uje bintang timu di ku Kun baraja long leke ampun di long uonyo ke long tiro bae ke pedacang menang kemari di anu agam marit lagenyan di jingung bapanga laju gutut ampun tilutan ban agam menobana baha di lebu rokon hantam lagenyo pakan uranya nak lain tanah bang menadu kukun di ulung tuan nyok long agam ke pelahi udunya nyok katu jotun di lun umu katampo bak uranya kumari kena mahaba mahpu nak pegah-pegah pegah kena bayar kena pernah cerita Allah adu di long uranya hajat long tidak kena long bungka katu jotun adu di ulung tangga ampoh di dongonyo kene ulung bungkanga maha tujuan cuba ke berapa ulung tiro ha bak uranyo je ku dengar haba pe nama ketu cuba ke kantam bak ulung tuan pe ujar cerita hajat bak ngate edu di long tiro di long uranyo jatun tu du belangang nyo bila du teku telutan bak tabah jan dalam penjara tu jotun tenang du dalam dalam tutupan nyan di tinan edu dalam penjara menyogok tu du menyogok ogok tu hajan hajan tujuan ugalun agam aduh ge pelah o ba mangang menan ku dikun de anu ro te mahjino ge watit de bapa munyo kaja anu ke de wanto kamo dua ro be tagai ka ba munyo kaja anu un ke de uranto kamu dua dron nyom bertahajan gadang yang dua macam ne katih gigi mangjino jeje dua bago bego kajaga nyan watin ayah beka ubah lam jino nyan bandua bago nyoku kun bagata nyam dan lam ge puga de ayah menang gukun nyam bungong lahir gukun gukun de bapanga oh bandi dengar dek anak ro nyak bungong panyo di jauh habang dua macam kuti mang ro dua bago tetap ku kira menang gedikun oh de angan ro bandu bago edu ku jaga munyo yang gat ku timang yang pro ku buang wae o bapa bukan tangayang du longkalan panganyo dengan jan ura edu angin pido dangang nyawat deh lupa malah uran to di longku pako budo bahata menyaku du du bege elat pungong nyan ke dilun edu tetap ku jaga munan di pugah de anu ro nyan ke dengar malah de raja munan ke dengar jino de ngampun nyapanya tang leung ku di kugun ba bapang munya munan ne kajak uran to ban dua bago ne kakak kun kajaga tumah bakah malah uranyo nyak bungang panjo nyopat ne pedeng ka la gucho opo hudung gukun nama de ampun nyapa nyau nyapa nyau tang long je pudung putah ka la menyo la meke pudung nyau ne ti manya apa hayet je pudung mutakin oh de ni baba
ya eh nyonya bau deh dengkunaan tubuh hei nyoba lama aiku nah cula ngana ngaga menyoba dengan alilam bau ram judang deria bak dengan napa lapa deng bak puting nyak ni jaya mi ka gabu go go on kalang ni gaun oh kayu bun bekam dawanga ditambuh depuh deng dagi kun de an agam bah mahatahanyan je pudung putuhaka nyak pudung ini tu kon muhon bagada pun ritun duda bagada menang kukun malah de ayah menanggi pegah malah ba abade ba apanga menanggi dikun malah de angan roh ya bunga banyak on di dicapu takanga tamu ngempedung di kucup lebangga je pedung ba aya lam gujukan tuha di calam ngempedung laju ulam de hujang lang di anu agam di tron o ba amanga laju di tron gede hudapu ha nyak bintang timu banyak lingam jaya abang teretok ku de ba mak ro ha di long wanya mak jada heku bungka putonya aling amang ni ba amang ata ganyan jako umpitang gelayu de tiganga na juga kohon mana tabayu juga kulahabu bekai ba adibang koh umpitang nyalingam langayu pre udah pu ke kulah bu malah de manga ke kulah ngang bu ngulah ju le du jang he je pu to lingam he ke kulah tinga tiap le ke kulah ja bangga malah ngan bu nya bintang timu lama ge jo le tinga laju lama ge ge jo he malah ba an ro he di tuan putra bo lambung ko ija laju boh bang e dalam awi kecuwi kecuwi bang e laju di ba anak gadit ni ba amang ngatanyan di anak agam ubang di aharung upaya di jalan laju hu di anak agam jede di aharung bang di aharung upaya takadon takadon di ja hai bang e kucui cuwi la ke je ke nyo awi babu do takadon di ba lampu lampu ta api ke la bang e pu ta pu ga je pete ju da hai bunu aba e ti malam ba ga ki o ri ma tinan di e malam ti malam ha anu nya lingam ba mineh paya u kopi bengang bedah bedah matanya anaknya lingam bang e di dalam urima di mutu baci juhala malah di alam gle jadi adi di mutu ku lampahaya di hanu lutong pilambung lam cung kahaya di hanu ime pop cung kahaya raya laju berangkat dengan agam anaknya lingam di dalam rima di egu unong bang oh di tenenggu unong menjanjan pantan emang arugung upaya ku piyo hutian mengan ecut bang oleh penetan ku tambung jalita ku jibi jelupi dalam antu cengatan o bangkut yang tahamung o abanga. Baik Arman. Betul. Dan juga Tengku Saleh. Penonton kita juga ya, pemirsa yang sedang menyaksikan obrolan budaya RRI Net Melabo, Hikayat Aceh, dan juga pendengar program Satu Melabo. Itu tadi penampilan dari Ceh Hasan. Tapi Arman,
Sepertinya kita memang sedikit ini ya agak hanyut apa, gitu ya, iya, hanyut terbawa ya. Gitu ya terbawa karena memang tidak bisa kita pungkiri sebagian dari penonton kita pendengar kita pasti ada yang tidak mengerti dengan syair tadi karena dalam bahasa Aceh seperti itu ya tapi bagi kita yang orang Aceh kita mengerti arti sedikit-sedikit memang sampai kalau kita nggak kuat-kuat tuh bisa menitikkan air mata gitu. Dharma aja tadi udah mulai sedih gitu. Begitu juga ada kru-kru kita juga di sini ya, itu juga sedih. Iya terbuai. Baik, Dharma dan juga pendengar dan juga pemirsa Iran India dimanapun berada. Tadi penampilan dari Eka Syah Salampuraya. Mungkin kita ingin bertanya apa sih sebenarnya arti dari penampilan tadi ya? Syair yang syair tadi. Dilantunkan tadi itu artinya apa gitu. Kita juga ingin tahu. Silakan. Syahsan, ini mungkin dari penampilan tadi mungkin ini kan menggunakan apa? Pedang ya, pedang dari kayu ya. Itu pedangnya pedang. Ini pedang sama bantal ya? Bantal itu penonton itu sebenarnya bantal sudah dibalut ya dengan sudah dipermak itu. dipermak dengan tikar pandan Itu tadi kita takut-takutnya gini, itu pedang takutnya patah gitu. Ya enggak patah nih. Takutnya Arman. Aku takut enggak tadi lihatnya. Iya. Oke, Se. Silakan. Terima kasih. Tadi yang saya cerita tadi kan di gini. Adik kalau bahasa Indonesia ini satu orang satu anak sama ibu. Adik ngomong sama ibu, "Bu, saya mau pergi ke merantau." Merantau. Jadi dari sini ke negeri Cina. Nah, jauh. Adik saya minta izin sama mama. Dan nanti jangan bahaya saya di sana. Adik selamat di jalan. Dan sampai ke situ jangan ada bahaya. Restulah ya. Jadi dengan doa restu mama di sini. Makanya saya hari ini minta izin sama mama. Adik jawab mamanya, "Nak, jangan kau pergi nak. Aku sendiri dan aku udah tua nak di sini. Jadi memang ayah ada. Tapi ayah enggak ni apa ni, enggak dihirau sama saya. Jadi enggak peduli untuk mama. Walaupun ada ayah di Melegi. Makanya jadi saya tahan nak, jangan nak. Jadi kalau orang lain ada satu dua anak sampai tiga, mama hanya seorang ni kamu aja. Perempuan kamu, laki kamu. Adik jangan nak kau pergi. Agak berat melepaskan. Itu anak tunggal ya. Iya, anak tunggal. Adik udah itu anak. Jadi tinggal mama di dapur naik di nenek pergi dia sama ayah. Adik sampai ke ayah. Adik salam sama ayah. Minta ampun. Ya, hari ini ya saya minta ampun dosa. Jangan ayah beri dosa sama ayah sama saya. Adik terkejut ayah. Adik kok gitu nak? Adik dulu-dulu enggak ada gini. Jadi kenapa hari ini sudah kamu minta tu maaf dosa sama ayah? Apa dosa kamu? Sedangkan ayah rindu sama kamu. Baru satu kamu lahir di sini. Enggak ada dua sama ayah. Gini ya. Adik sudah hampir umur saya 7 tahun ya. Sudah lahir saya 7 tahun umur saya. Adik saya dengar-dengar sama orang ayah dulu ada kena penjara di negeri Cina. Adik sampai 7 tahun. Itulah ya yang pertama hibah hati saya, yang kedua sakit hati saya. Maka saya menuntut ya ini yang balas masalah dendam. Perkara itu. Balas dendam. Ya, balas dendam. Balas dendam. Iya. Adik makanya. Adik waktu dicerita sama ayah gitu, ayah kasih izin. Ya nak, boleh. Tapi ingat dua fakta nak. Jadi kalau kamu nak sampai ke rantau, ayah jangan bawa anak ya. Tapi kalau kamu nak udah ke rantau, ayah harus di samping kata ya nak. Gitu wasi ayah.
Oh, berarti ayahnya minta ikut juga, ikut ya, serta ya. Oh, bukan ikut serta jadi, tapi mengamanahkan. Oh, amanah, ini amanah. Nah, ya. Inilah seorang ayah itu memberi pencerahan ke anaknya itu. Iya. Apalagi anak satu-satunya. Iya, betul. Ya. Dan ketika nanti kamu dirantau, kamu jangan cari musuh begitu. Iya, 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 iya. Ingat ayahnya. Ah, jangan kamu bawa bapak dan mama, artinya kamu cari bapak dan mama, begitu ya, bahasanya. Ya. Adik, yang pertama, kamu jangan bawa nama ayah yang buruk. Ya. Ke situ arahnya. Adik, itulah maknanya jangan bawa ayah. Nah, jadi kalau merantau yang kedua itu, kamu harus bawa ayah. Nah, apa harus kita kamu bawa ayah? Itu yang nama baik kamu bawa. Jadi kalau baik nama kamu di situ, itu siapa anak? Punya siapa anak? Punya anak siapa anak ini? Siapa? Iya. Oh, ini anak Dang Deria. Oh, berarti ya bagus orang itu. Mantap dia. Okay. Berarti dia enggak ada gini, enggak ada gitu. Baik. Baik-baik aja. Gitulah. Iya, ya. Ini Arman dan juga Tengku Saleh. Iya, betul. Pendengar kita juga yang setia terus mendengarkan kita, penonton kita yang setia juga menyaksikan kita sampai saat ini gitu ya. Iya, iya. Ya, kopi juga ada yang sudah habis, ada yang sudah sembuh. Ya, begitu asiknya mendengar Cak ini tadi singannya kopi udah habis. Kayaknya Dharma belum minum kopi ini. Belum. Arman juga belum. Belum juga. Iya, gorengan ya kan. Betul. Kalau bahasa Aceh kupi-kupi goreng-goreng pisang pi kali pi. Okay, karena syair Buno. Mungkin saya sedikit dari syair yang telah disampaikan oleh Syah Hasan dan juga pendengar RRI Net. Saya ingin ke Tengku Saleh nih. Bagaimana tentunya dari hikayat ini kan, apakah memang syair-syair ini timbul dari kisah nyata ataupun kisah seperti apa sebenarnya yang bisa dimainkan dalam sebuah syair hikayat Aceh ini, Tengku Saleh? Jadi begini, apa yang telah disyairkan oleh Syekh Hasan itu adalah bentuk sebuah cerita yang mana cerita itu memang pernah terjadi dulunya. Karena dalam riwayat menyatakan dan juga sejarah-sejarawan juga pernah menjelaskan yang bahwa seorang Linto Pobanja itu bukan orang Aceh asli, tetapi dia itu adalah garis keturunan dari Turki. Nah, jadi beliau dulunya kan orang-orang Turki itu kan sering melakukan perjalanan seperti Marco Polo. Jadi suka berjalan mencari sesuatu yang bisa dijadikan suatu ekonomi bagi dia. Jadi singgahnya terdampar di Aceh, singgahnya sampai ke Nagan Raya gitu. Jadi artinya sesampai dia di Aceh, ternyata di Aceh itu sudah ada orang Inggris. Ini mungkin belum sampai ke situ arahnya ceritanya. Nanti bakal, ya kan? nanti bakal di season berikutnya mungkin akan dibahas masalah itu kan. Jadi di sini dia di Melabuh ini sudah ada orang Inggris yang lagi melakukan suatu tambang emas, usaha emas ya, yaitu tambang emas. Maka di Aceh Barat ini terkenal dengan emasnya gitu. Jadi akan emas ya. Iya. Makanya Linto Pobanja ini bekerja sama dengan Inggris, sehingganya tidak disadari oleh Linto Pobanja ini beliau itu diperangkap oleh pasukan Inggris. Beliau itu diajak ke negeri Cina, ternyata sampai di sana disuruh sandra beliau karena Linto Pobanja ini sudah tahu politik-politik Inggris tadi. Ternyata beliau itu Inggris itu kepingin menguasai seluruh harta yang ada di Aceh. Maka berarti taktiknya tuh licik. Ya, gitu, dijebak ya. Beliau ini sampai ke negeri Cina. Maka setelah beliau bebas di sana, beliau mencoba mencari kalau istilah sekarang suaka politik, ya kan? Mencari dukungan-dukungan sehingganya beliau bebas kembali pulang kemari, sehingganya beliau itu menikah dengan Nyak Linggam, yaitu ibu daripada Ibu Nang Abahma. Itu lahirlah seorang anak laki-laki
Ya, itulah Ibnu Abahma yang dikisahkan dalam cerita tadi. Yang dikisahkan tadi, tadi ya. Itu putrinya Linggau itu istri Dangdaria. Istri sudah Mama ya. Dangdaria, Siti Bansa. Ayah Dangdaria, Lintu Pobanja. Yang kena penjara itulah Dangdaria. Tapi Tengku, ini kan kita patut apresiasi ya. Betul. Di 2020. Sehingga Hikayat Aceh ini masih terus ya. Masih kita dengar gitu. Masih digalakkan gitu ya. Masih terus digalakkan. Dan juga ada enggak Tengku? Tengku kan di MAA sendiri dan juga sebagai di bidang hukum adat. Nah, ini kan ada enggak event-event yang di yang dipertandingkan dengan kisah-kisah melalui Hikayat Aceh ini? Kalau persoalan syair itu secara lazimnya itu tidak pernah dipertandingkan. Yang sering dilakukan itu dalam agenda PKA. Oh, PKA. Bukan Budaya Aceh. Penampilan lebih. Tetapi lebih kalau penampilan. Itu hiburan ya. Nah, untuk hiburan. Tetapi kalau dalam event MAA itu tidak pernah dilakukan. Yang sering dilakukan itu yang bersifatnya cakra-cakri sapa lintu, itu yang pernah dilakukan. Jadi persoalan hikayat ini itu lebih cenderung itu sekarang kan ada ini ada dinas yang ya, yang meminit tentang persoalan budaya yaitu diaspora. Jadi ini kita coba berkoordinasi nanti bagaimana caranya semoga ikayat-ikayat Aceh ini jangan nanti punah, artinya jangan hilang dari peredaran kita. Betul. Untuk sama-sama kita kuatkan lagi supaya menjadi suatu budaya yang harus diketahui oleh masyarakat kita. Yang tidak mengerti dengan bahasa Aceh itu kita beri suatu penjabaran-penjabaran dalam arti dengan bahasa Indonesia begitu. Iya. Supaya mudah dipahami ya. Semoga mudah dipahami. Pemahamannya. Gitu. Iya betul. Tapi ada enggak Tengku? Iya. Untuk di 2020 ini barangkali ya ada misalkan program baru gitu dengan adanya nanti dari Hikayat ini kan lebih dikenal dengan bahasa Aceh. Betul, dan betul, insya Allah juga nanti akan di apa dihadirkan dengan bahasa Indonesia seperti itu ya. Ada enggak langkah-langkah program ke depan barangkali sudah MAA sendiri untuk seni sendiri sudah ditangani oleh tadi diaspora nanti akan melakukan event-event atau seperti ya seperti pertandingan lah seperti betul, itu betul, untuk betul. Biar kita itu menampakkan kepada anak-anak milenial yang muda-muda hari ini itu biar nanti bisa menjadi motivasi untuk cinta dan belajar untuk bisa membawakan Hikayat Aceh ini biar tetap yang pastinya biar tetap terus dilestarikan, tidak punah, tidak pudar. Baik Mbak Dharma, jadi persoalan itu memang tidak terlepasnya tanggung jawab MAA juga. Walaupun ini menyangkut dengan syair ataupun ikayat-ikayat ini tidak cenderung kepada tanggung jawab kami khususnya MAA. Akan tetapi juga kami akan mencoba mengupayakan untuk berkoordinasi dengan Dinas Diaspora sesuai seperti harapan Mbak tadi. Untuk kedepannya cobalah kita nanti coba berkoordinasi dengan mereka bisa enggak season kegiatan ikayat ini kita coba pertandingkan supayanya mekanismenya apa yang saja yang menjadi penilaian-penilaian khusus di situ yaitu kan mereka yang lebih mengetahui. Betul. Artinya tidak salah ketika kita coba ajukan ke mereka supayanya seperti saudara kita ini Cahasan ketika umur beliau nanti istilahnya meninggal artinya supaya generasi-generasi selanjutnya itu bisa menggantikan beliau begitu. Jadi jangan ada penerusnya begitu. Jadi kalau seandainya kita enggak kita abadikan beliau semasa masih hidup sekarang ini masih fit sekarang ini ketika kita enggak mencoba membantu untuk mengeksposkan kegiatan beliau ini terutama sekali melalui radio RRI dan juga kita RR. Juga nanti kita kasih informasi ke diaspora supaya supayanya beliau ini kalaupun bisa
dimasukkanlah ke ini, ke salah satu kegiatan di situ. Betul. Supayanya beliau juga menambah, bertambah ini sumber ekonomi beliau. Jadi kegiatan rutin gitu ya. Iya, betul betul ya. Betul. Tapi Arman, okay. Dan ini menarik sekali ya, memang ya, perbincangan kita untuk hari ini ya, tentang Hikayat Aceh. Kalau ya, kita memang masih terus nih kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Betul, ngobrolnya betul. Ini santai ya, enggak Arman ya. Okay. Tapi tadi kenapa sedikit kalau kita lihat kita tuh jujur ya terkagum-kagum ya, gitu dengan syair-syair. Betul. Nah, jadi Tengku Saleh. Iya, Tengku Saleh. Iya, ini karena memang asik nih ya, karena matanya udah ke kopi aja tadi ya. Tapi kita tunggu jeda dulu kan. Dharma. Ya. Ya, mungkin. Tapi tunggu Arman, ya, ini menarik nih. Iya, betul. Kita juga ingin tahu kan, kita lihat tadi karena di sini nih masalah usia ya. Ya mudah-mudahan Cik Hasan, harapan kita sehat terus. Amin. Ya, amin, amin, amin. Sejauh ini Cik Hasan kan bisa kita katakan ini udah senior. Iya, betul. Nah, Cik Hasan sendiri ada enggak selama kan Cik Hasan juga digandeng mitranya ya, kalau kita katakan di MAA. Yeah. Di rumah ada enggak Cik Hasan misalkan merekrut anak-anak seperti itu ya untuk adik-adik itu, untuk biar nanti bisa bagaimana cara untuk belajar Hikayat Aceh. Ada generasi ini, gitu ya. Biar nanti ada generasi tanpa ya, seperti itu maksud Dharma. Yeah, ini seperti apa nih Cik Hasan? Ya, alhamdulillah. Jadi memang saya udah ikut PKA dulu. Oh, PKA. Jadi pulang dari PKA saya disuruh dari kantor Dispora bikin buku. Tahun berapa nih, Sesan? Pokoknya PKA 2018, ini. 2018. Iya, 2018. Ya. PKA di Banda ya, di Utara Aceh. Jadi jadi disuruh buat buku hikayat. Memang udah saya buat, tapi enggak banyak. Di kantor Dispora udah ada buku saya satu, sama saya satu. Adik buku itu udah saya kasih sama cucu saya. Oh, warisan ya, ya, udah ada. Jadi saya bilang, saya ngomong sama dia, kamu harus pandai seperti bapak. Memang kalau cucu saya kalau ngomong sama saya bapak, bukan nek. Yeah. Harusnya kakek. Ya. Jadi kan kalau mempelajari Hikayat Aceh, apakah memang harus dia pria atau memang khusus pria atau boleh juga dari wanita? Ini tergantung, tergantung dari hobinya, tergantung hobinya. Jadi kalau wanita bisa juga ya? Bisa. Ada juga yang perempuan, tapi udah ninggal orang tuh. Oh, ada. Jadi kalau waktu dibawa cerita hikayat, dia dinamakan orang laki. Itu Bang Yung namanya. Tapi kalau sudah bawa hikayat, ya biasa. Dia seperti ya, nama juga laki-laki ya, tetap laki-laki ya. Sama seperti Cik Hasan nih untuk penonton kita dan pendengar kita. Nanti kita saksikan juga ada dengan rambut wig-nya juga kan. Belum dengan topinya, dengan kebayanya. Betul sekali. Dharma dan juga pendengar RRI Net Obrolan Budaya. Ini mungkin dari alat peraga sendiri yang kita mungkin bisa lihat ini, mulai dari pedang dan juga bantal yang dibalut ya. Bisa ditunjukkan ya Cik Hasan, bisa enggak ditunjukkan Cik Hasan satu-satu? Untuk alat peraga sendiri mungkin bisa dijelaskan satu persatu kepada penonton RRI Net, obrolan budaya kita dan juga pendengar, mungkin apa sih dari makna alat-alat ini, silakan. Ini kalau udah sampai ceritanya waktu apa nih, kalau bahasa Aceh pelet mana, kalau bahasa Indonesia apa tuh? Sabung ayam. Sabung ayam. Harus ada ayam. Jadi dinampakkan sama penonton. Yang bawah itu betul-betul ada waktu itu, zaman itu. Jadi adik baju ini waktu apa? Ini saya pakai waktu misalnya waktu disuruh rayuan. Gomba. Itu Ibnu Abah suruh, yang disuruh Gomba sama Raja Gambang waktu itu. Jadi pakailah baju ini. Siapa nama? Saya yang pertama turun Putra Buntu kalau bahasa Aceh. Jadi pakai baju ini. Jadi kalau saya pakai gini. Jadi harus kita pakai ini, baju ini. Nah, jadi ini berarti sudah jadi perempuan. Sesuai dengan ceritanya. Sesuai dengan ceritanya. Dengan hijabnya juga. Karena wanita Aceh itu berhijab. Betul, betul. Kalau saya ngomong bahasa Aceh waktu saya bawa cerita, di urung inang carang top ule. Aku top dike nyomite. Artinya Cik Hasan. Artinya apa tuh Cik Hasan tadi?
Kita nih pada ketawa, jadi penonton juga ingin bertanya apa ini. Iya. Jadi kalau atau dijelasin sama Tengku ya, ya. Tengku Saleh aja nih. Artinya ini. Apa nih Tengku Saleh nih? Kalau bahasa Indonesianya Tengku Saleh aja nih. Inilah suatu prosesi yang dilakukan oleh Cik Hasan memang untuk membawa arah ke lucu-lucuannya, iya. Supayanya pendengar ataupun penonton itu membawa ini membawa kegairahan, iya. Sehingganya menggalakkan cerita ini. Betul. Gitu. Terhibur ya. Ya. Jadi seperti bahasa beliau tadi, kalau istilahnya kalau seandainya saya laki itu kalau perempuan itu menggunakan hijab, iya. Ataupun menggunakan kostum baju perempuan itu memang udah wajar, ya kan? Sudah kodratnya perempuan. Sudah kodratnya perempuan. Iya. Tapi ketika Cik Hasan menggunakan hijab, menggunakan baju kebaya kayak gitu, jadi kumis Cik Hasan ini gimana? Gitu kan nampak keluar kayak gitu artinya. Yo, gitu. Ya, kumisnya kenapa enggak dikerok aja tadi? Jadi kalau perempuan kan enggak ada kumis. Ya, betul. Jadi kalau kita laki ini kan itu. Waktu pakai itu. Kan nampak kumisnya kayak mana kita sembunyi. Berarti pakai cadar selagi. Iya iya iya. Oke, Syekh. Ini kan kalau mempelajari hikayat Aceh sebenarnya berapa lama sih sebenarnya kita harus bisa mahir dalam membawa hikayat Aceh yang memang semestinya seperti Syekh sekarang ini? Sebenarnya berapa hari sebenarnya? Kalau, berapa lama sebenarnya? Kalau saya, tapi kalau saya ya, saya dengar sama Ali Plat 7 malam saya dengar. Itu khusus cerita itu. Jadi sampai 7 malam udah jadi saya. Udah bisa udah bisa. Cerita. Sama dengan dia cerita. Enggak ubah. Kayak mana dia cerita, gitulah saya bawa. Okay. Kalau hikayat ini, kalau yang pertama yang mengeluar pertama adalah Amat Lape, yang nama asli Tengku Muhammad Yahya Bdang Mangging. Beliau udah almarhum. Penggagas pertama. Ya, penggagas ya. Pertama hikayat Aceh. Iya, itu yang hikayat penggerak pertama. Tadi. Yang keluar pertama. Keluar pertama ya. Jadi murid Amat Lape itu yang pertama Ali Plan, Denan Pento. Bang Arun, yeah. Udah itu si Dun, yeah. Udah almarhum itu. Oke, okay. Tengku yeah. Soleh, ini kalau melihat dari keterangan yang disampaikan oleh Syekh Hasan sendiri, yeah. Apakah memang penggagas dari hikayat Aceh ini, katakanlah seniman hikayat Aceh, kalau khusus di Aceh Barat sendiri dari pemantauan Majelis Adat Aceh, berapa orang nih yang mungkin yang diketahui? Yang sebenarnya Amara? Itu banyak, banyak itu yang pensyair-pensyair Aceh itu yang bisa menguasai ataupun bisa berkolaborasi seperti Cik Hasan ini. Cuman persoalannya sekarang tidak pernah kita kasih kesempatan ataupun tidak pernah kita coba untuk berkoordinasi, berdiskusi supayanya dia itu kita coba rangkul kembali. Artinya itu juga salah satu aset daerah yang perlu kita kembangkan. Jadi inilah persoalannya. Yang menjadi merasa apa kalau istilah katanya itu kayak minder kayak gitu karena beliau punya suara ya kan punya syair alur ceritanya jelas tetapi kadang-kadang persoalan-persoalan politik itu juga bisa membawa efek-efek yang tidak bagus kayak gitu jadi di dalam dukungan-dukungan kemarin itu dalam pasca politik pendukungan kepada kepala daerah artinya kebetulan orang itu yang punya gagasan seperti tadi kebetulan tidak searah dengan arah politik kita jadi yeah. Singkatnya kita itu kita backup dia jangan jalan nah kayak gitu mengapa Cik Hasan ini bisa berkembang yeah. Ini mungkin sinkron dengan pemimpin sekarang ini ya begitu yeah. Istilahnya itulah dampaknya baik. yang terjadi sekarang ini okay, nah. Baik Arman. Iya, dan juga demikian tadi ya bincang-bincang yeah. Kita Arman ya, dan yang pasti kalau kita gali terus ya awal mula yeah. Dari hikayat Aceh bisa sampai saat ini juga masih terus dikenal yeah, gitu ya betul, masih betul. Masih terdengar di indera dengar kita yeah. Melalui program Masa 1 itu biasanya Cik Hasan ya. Yeah, nah, ini untuk penonton kita juga biar tahu. Nah, ini banyak sekali. Terkadang okay. Karena kita waktunya ini waktu Arman, durasi ya. Kita memang cukup singkat yeah, Dharma ya. Betul. Ini dengan waktu terpacu dengan waktu, terpaut dengan waktu. Yeah. Oke, okay, Dharma. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang mungkin masih terbenak. Betul. Ini kan
Sebenarnya Hikayat Aceh ini momen-momen khusus apa saja yang memang ditampilkan? Apakah memang ada momen khusus dalam penampilan ya. Hikayat atau seperti apa nih? Selain dari PKA tadi. Betul. Jadi kalau dari yang khusus ini bawa nih Hikayat ini di orang kawin. Oh, pesta pernikahan. Pesta pernikahan ya. Itu ya. Kadang-kadang pesta sunat kasul. Oh, itu sering diundang saya. Ya. Jadi memang saya nih angkat tangan sama ERI ini. Ya. Angkat tangan sama ERI Melabuh. Angkat tangan kenapa? Menyerah? Enggak, bukan menyerah. Apresiasi. Ya. Jadi kenapa ditahu sama orang ini saya selama saya di ERI? Ya. Saya ditarik. Tenernya gitu ya. Ya. Jadi ditarik saya ke ERI tanggal 4 bulan 2 2012. Udah lama. Luar biasa nih. Ya. Jadi sampai ke 2018. Ya. 2018, 2019 istirahat sebentar. 2020 udah mulai lagi. Ya. Sudah mulai Rabu malam. Ya. Rabu malam Kamis. Sudah ya, jam 20 sampai jam 21. Betul. Ya, jadi adik termasuk kembang. Yeah. Kembang Hikayat ini udah tahu sama masyarakat yang bahwa udah kembali lagi, udah kembang lagi ini Hikayat. Oke. Okay. Jadi kalau dulu memang hampir tenggelam nih. Yeah. maksudnya tuh gini, hilang-hilang timbul. Ya, hilang-hilang timbul. Ya, nah, kalau ya. Sekarang udah timbul selama timbul. Di RRI ya. Itu tadi. Itu juga menjadi harapan. Ya. Kalau dari Tengku Saleh sendiri nih, Soleh. Dari ya Tengku Saleh dari MAA yang membidangi hukum adat sebelum kita akhiri perbincangan ini, apa harapannya kepada pendengar dan penonton kita dimanapun berada? Baiklah, Mbak Dharma dan Bung Arman. Jadi harapan saya itu tidak bedanya dengan harapan kita bersama. Betul. Ya kan? Artinya seni budaya yang bersifatnya khas Aceh itu perlu kita budayakan, bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, supayanya anak cucu kita itu tahu yang sebenarnya sejarah Aceh itu, sejarah Hikayat itu seperti apa, dan pun menjadi salah satu kenangan sejarah yang perlu kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Iya. Nah, jadi mohon saya, harapan saya kami, khususnya kami dari Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengharap sangat yang bahwa sekarang Cik Hasan menjadi salah satu aset yang perlu kita jaga. Yeah. Itu salah satu cendekiawan kita ataupun penyair kita yang satu-satunya sekarang ini di Aceh Barat masih fit, masih sehat walafiat. Amin. Yang perlu Amin. Kita jaga bersama. Artinya ini suatu produk yang produk sejarah yang bisa kita kembangkan nanti, bahkan perantara melalui Cik Hasan ini kita sepakat bersama-sama untuk kita bukukan, kita abadikan, bahkan nanti kalau memang nanti berkolaborasi kita dengan Dinas Dispora dan Pendidikan untuk kita masukkan agenda-agenda Hikayat ini ke pelajaran kurikulum anak sekolah gitu, supayanya dari mulai dini itu bisa memahami prasejarah yang sebenarnya. Betul. Begitu harapan kita. Jadi harapan satu lagi, melalui tayangan-tayangan RRI ini juga masyarakat khususnya terutama sekali masyarakat Aceh Barat, jangan segan-seganlah ketika ada prosesi-prosesi dalam kegiatan-kegiatan adat perkawinan, sering-seringlah memanggil Cik Hasan kalau memang menjiwai dalam kategori syair-syair Aceh, sangat suka dengan Hikayat-Hikayat Sidang Duria. Itu jangan segan-seganlah mengundang Cik Hasan untuk menambah sumber daya ekonomi Cik Hasan. Gitu harapan kami. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira waktu kita gimana? Iya, baik. Ini Tengku Soleh, ini kalau kita berbicara tentang waktu, kita sudah tiba di penghujung waktu. Kita sudah di penghujung waktu. Ya, jadi kita terasa. Memang tidak terasa. Ya. Karena kenapa? Karena syair tadi yang syair luar biasa. Itulah. Sebenarnya masih banyak ya syair lainnya yang ditampilkan oleh Cik Hasan. Betul. Karena juga waktu, pendengar dan juga pemirsa RRI.net, obrolan budaya. Ya. Mungkin nanti terakhir di penutup closing kita, ya Dharma dan juga pendengar serta pemirsa RRI.net, kita akan
sama-sama menyaksikan penampilan terakhir dari Syekh Hasan Lampuraya selaku seniman dan juga tentu Hikayat Aceh juga yang akan dihadirkan nanti. Ini kalau untuk mengakhiri kebersamaan kita, syairnya itu menceritakan apa sedikit Syekh Hasan? Syair untuk penutup kita ini menceritakan ini tentang sambung apa? Sambung dari ini, sambung dari kisah tadi. Dari kisah tadi. Nah, apa judulnya tadi Tengku Soleh ini kisah tadi? Hikayat Sidang Duria. Deria. Sidang Deria. Hikayat Sidang Deria. Jadi yang sebenarnya sedikit saya tambahkan ini Mak Dharma dan Bung Arman. Iya. Yang sebenarnya kalau kita ikuti kegiatan-kegiatan hikayat ini yang bersifatnya tentang hikayat Sidang Duria ini, itu sampai 7 malam itu baru selesai, baru sampai ke riwayat akhirnya. Baru jadi, sampai ke closingnya. Iya, ke closingnya gitu. Jadi kalau ketika kita mendengar hikayat itu separuh-paruh, jadi akhirnya ngambang, kita nggak tahu sejarahnya seperti apa gitu. Jadi moga-moga inilah melalui pecahan nanti mungkin ada season-season lainnya kita coba nanti lakukan hal yang sama seperti ini. Baik. Tengku Saleh, Arman, ini kita memang kalau kita bincang-bincang sampai kopinya dingin. Tapi kalau narasumbernya sudah minum kopinya. Bagaimana sajian kopi kami? Insyaallah kalau persoalan kopi itu kayaknya nikmat. Jadi bukan sekedar nikmat, jadi terkenang-kenang lah ke RRI lagi. Baik Dharma dan juga pendengar serta pemirsa RNet, mungkin sebelum kita closing, kita mau dengar dulu ini mungkin apa harapan dari Syekh Hasan kepada pendengar dan juga pemirsa kita di luar sana mengenai Hikayat Aceh ini, dan juga nanti ditutup dengan closing di Hikayat Aceh. Arman, ini sambil kita dengerin closing, tapi kita pamit dulu soalnya kita bisa nikmati secangkir kopi ini yang sudah dingin gitu ya. Betul. Sambil kita makan gorengan. Baik untuk penonton Obrolan Budaya RRI Net Melaboh ya, dengan tema kita Hikayat Aceh, dan juga pendengar setia. Dengan hadirnya nanti Hikayat yang akan dilanjutkan oleh narasumber kita ada Syekh Hasan. Demikian tadi bincang-bincang kami bersama narasumber kita juga ada Bapak Tengku Saleh dari MAA Aceh Barat yang membidangi hukum adat. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sekali lagi untuk Syekh Hasan juga terima kasih. Ya, sama-sama. Walaupun sesaat lagi akan tampil. Dan akhir kata kami berdua selaku presenter di Obrolan Budaya RRI Net undur diri untuk hari ini. Saya Darmayani dan rekan saya Arman, kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak di tren bang hai putranya Ali ngam cak pegayan bang mengui leti ganga nyoto ngan baje den dadi putra kan hajino bang anak di bungka pakai nganang bang putranya Ali ngam Mbak Amatanya Bang E nyali ngam di jaya ngam dengan ule di tuan putra
Ya bunga umpanya getun di meniga jadi ku hanya laju getun hei bang eh malah hanya Allah ko di tuan putra bang eh lang rupa hati getun ya malah lama jadi ku nyamin dang timu mari gi le raja la juga pegah mala di ampun ha nyak panjang tang long kun de dang duria mampu kamu hai putra ni ngam ha aku badan kah muda menyana batung ode ege dinten aku ngulat badan kah kuat ode mantang de bang punang ah. Ya lai tuan putra ku kun ada nyangkah muda. Ha? Mapu nan kerangung. Nyepa ulung kena nyoi tamping kata. Menan kekun nyom Allah lama de etuku. Nyamin tahu tihimu hagu kun lama de orang aja. Mohon angku puhuga nyom Allah lama de ampun. Nyak banyak dan lung kekun de raja. Menan gugun batuan putra baik ledek kamu katampuh imata alu bega jino putra lingam gede batuhan kamu hon doa gede kalake ba Allah ti gitro anak di rantau buji oh ba mahara ade bayang tut ngana baje di tuan putra dicung meniga gomro di aduh tikah nga putra ali ngam bang yo nyan kang ngap bunga riwat bang eu istaga ganangan nyantina nanggu jih malah to ampun nyapanya nyapanya tanglung nyanggu to aja nyamunan lama ke macam ham di tuan putra nyana ke to lako tabe to ngang ajang ono di lewat cut bang lun putan bak guna hati muda benar genan to mono ika ngayat wat dalam jurat di lun depan wat matem ni ngai do nyeng oh wat de mate lun wa kau mengku raban nyo hikayan gelan to gona gune rang ati nyani nyani di tino bungong banyak yo mantang mudang lun ka lanjun wahai kaum oh nyo di lun urung ka tuhang ono ku di le mahalah utaban nyoi kayan ono mu ngumadang kadang tilanyo tutolong tuan ke cehatan bege pude ca di lehan tengah rumah lon tuan tinan cehatan di lampu ayang aga ke nali dang malatan tulung menan kegekun de urung tuang menyana tutu tilanyo tilam ahayat mengah beraya tat wahai cedara kena ulun urung yang angawam di cengatan urung tanti iku ulang sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.